Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di channel aku, Trena Mustika. Sebelum kalian nonton video aku kali ini, jangan lupa kalian subscribe ya guys. Oke guys, di sini aku ingin memanfaatkan bahan limbah tas. Akan aku buat dompet koin, dompet mini yang bisa bermanfaat, dan ini tutorialnya guys. Yang pertama kita bikin pola ini dan kita teplak di bahan-bahan yang mau kita bikin dompet, dan inilah hasil yang udah kita jiplak dan kita gunting ya guys. Dan setelah terkumpul beberapa banyak, habis ini kita untuk proses penjahitan ya guys. Oke guys, dan langkah selanjutnya kita jahit lipit di pinggiran bahannya, karena untuk gimana ya, biar dompetnya itu agak tegak gitu, jadi kita pakai rotan dan bahannya guys buat di pinggiran ini dijahit dulu ya. Dan lanjut lagi ke tahap selanjutnya, kita pasang kepala resleting di resletingnya ya guys. Selanjutnya kita pasang resletingnya di bahan dompet ya guys. Dan setelah resleting terpasang, kita jahit ujung dompetnya, kita jahit pincuk ya guys, kita jahit ujung-ujung dompetnya untuk menghasilkan dompet yang cantik. Dan ini dia guys hasil jahitan dompet koin mini simple, dan bahannya itu dengan bahan limbah. Dan limbah ini daripada kita buang, lebih baik kita manfaatkan dan lebih menguntungkan juga ya guys. Oke guys, inilah hasil akhir dari dompet yang aku jahit barusan. Ini dari bahan limbah berkualitas, dari bahan sisa. Daripada kita buang bahannya, lebih baik kita manfaatkan menjadi uang ya guys. Dan harga dompet kita bisa jual dengan harga 3.000-an, atau setelah sampai di pasar bisa kita jual harga 5.000-an. Dan terima kasih ya guys buat kalian yang udah nonton channel YouTube aku. Jangan lupa subscribe ya guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.